Teman-teman, inilah Soto Warjig ini ya, yang beberapa bulan kemarin direnovasi. Dan ini hasilnya ya, hasilnya seperti ini. Mari kita lihat bareng-bareng. Yuk, cus. Teman-teman, ini adalah hasil renovasi dari trotoar yang beberapa bulan kemarin. Ini hasilnya kayak begini ya. Parkir ya teman-teman, ini cara parkir ya, ini pakai elektronik ya, elektroniknya seperti ini. Dan ini kayaknya lagi mati ya, belum berfungsi. Teman-teman, bus stop, bus stop Jalan Cikini 7 nih, bus Transjakarta ya, bus Transjakarta Kampung Melayu Lebak Bulus 5M ya tulisannya nih. Ini bus dan angkutan kota 502 Kampung Melayu. Di sini juga tertera informasi layanan bus Transjakarta. Nih teman-teman. Nih. Jam operasi jam 5 sampai jam 22. Waktu tunggu sekitar 5 sampai 20 menit. Tarif sekali jalan 3.500. Ini untuk nomor darurat, emergency number 112, untuk pengaduan terhadap layanan bus atau kondisi halte dapat menghubungi kontak ini, tuh silakan 112. Kalau kalian punya kendala
terhadap pelayanan bus ataupun kondisi haltenya, silakan dikontak itu ya, kontak di sini. Jadi semua nanti pakai kartu. Ini udah ada kursinya teman-teman. Nah, ada desain kursi di masing-masing sudut. Gak bisa mati. Gak bisa mati sih.